Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari Jumat kita akan informasikan tanggal 6 Oktober 2023 untuk yang newcomersnya aja ya. Karena yang selain newcomers kemarin sudah dikontenin di garasi banana. Nah, yang newcomersnya ini ada banyak juga. Malam tadi masuk. Ini ada R3 tipenya GX tahun 2012, transmisi manual pajak hidup ya. Ini R3 tipenya GX 2014, pajaknya hidup tuh. Interiornya juga wah, bodinya juga ini udah nggak perlu lagi didandanin ya, karena tuh lecet aja nggak ada ya R3 nya silakan datang aja ke garasi Banana pajak hidup B Depok, R3 GX 2012 hanya di angka 98 juta. Tuh, di bawah cepek. Di bawah cepek dapat R3 ganteng nih tuh. Silakan aja datang ke garasi Banana. Jual mobil grosir, murah biar bisa kebagian. Expander. Ultimate Limited 2019. Limited Edition ya. Masih di harga 218 juta. Ini seri ya, serinya yang limit ya. Ini di sini juga dihadiri oleh Okta Otomobil. Brenda lagi nego-nego sama Pak Eko ya, lagi nego-nego nih berdua ya. Tuh, masuk konten garasi banana nih tuh, masuk konten garasi banana nih. Kameramen yang sering ngesut Okta, nah ini dia nih Pangeran Okta Otomobil. Pangerannya nih, ratunya nih tuh. Oke, itu untuk stok yang dibahas sudah ada kemarin ya kontennya. Nah, yang baru-baru datang aja yang kita shoot di garasi Banana nih. Nah, ini untuk yang baru datang juga ya, fresh from the oven. Iya. Yeah. Ini ada kita punya Accord VT-ILL tahun 2010 yang harganya mungkin kita bisa viralkan karena kita murah, jualnya di bawah 90 juta aja. Boleh cek aja pasarannya. Ya, ini barusan ada netizen yang jual ke garasi Banana ya. Dia jual cepat aja ya. Jadi garasi Banana dikasih mobil mewah tapi harganya di bawah 90 nih. Tuh. Coba cek aja pasarannya di marketplace manapun juga ya. Ini Accord tipenya VT-ILL tahun 2010 dijual di harga 89 juta bukanya ya. 89 juta rupiah dapat Accord VT-ILL 2010. Tentunya kondisi mobil siap pakai, netizen sendiri yang nganter dan terlihat mewah. Honda Accord VT-ILL 2010 pajak off 02 2019-nya, 89 juta rupiah aja. Bayar ke garasi Banana, siapa cepat dia dapat langsung merapat ya. Untuk Alphard masih ada, ini Alphard yang murah meriah aja, GA Premium Sound tahun 2010 dijual di harga di bawah 250 247 juta. Pajaknya panjang, dapat Alphard ganteng tuh. Silakan masuk ke garasi Banana, ini dijamin no minus lagi. Kalau ada minusnya jangan dibayar, diliatin aja. Terus yang baru datang lagi murah meriah, ini dia kuda. Sekarang udah bosen makan rumput, jadi insya Allah kudanya nggak mahal, cukup 20 jutaan aja ya. Kita jual 29 juta, dapat kuda GLX 16 tahun 2002 di garasi Banana. Silakan ya, yang mau kuda 20 jutaan, jangan tawar lagi. Banana udah jual murah, 29 juta dapat kuda ya, pajak 11 2016. Nah, ini dia kudanya ganteng, kemarin juga diantar oleh pedagang Tambun nih. Nah ya, diantar dari Tambun lewat TOL, artinya mobil aman untuk kudanya.
Kuda yang mana? Kuda yang mana? Ini dia kudanya nih. 29 juta rupiah dapat kuda, ya. Siapa cepat dia dapat. Langsung aja datang ke garasi Banana mumpung libur Sabtu Minggu besok. Ada beberapa lagi dua mobil yang newcomers. Kita check it out. Nah, ini dia ya, kita ini tidak kalah murah. Kita punya Ayla tipe R tahun 2017. Tuh lihat ganteng warna hitam. Ayla ini pajaknya juga hidup bulan 1 2024. Ya. Kita jual di bawah 100 juta. Ya. Siapa cepat dia dapat, ya. Silakan bayar Ayla R 2017 manual. Yang CC-nya udah 12 di bawah 100 juta, 98 juta aja. Dapat yang ganteng tuh Ayla-nya. Baru dapat tadi. Warnanya hitam Ayla R-nya, ya. Ganteng mobilnya. Silakan merapat ke garasi Banana. Nah, ini ada dua lagi yang baru datang nih. Ini Innova Grand tahun 2011. Ya. Pajaknya hidup bulan 10. Dia transmisinya matic, tipenya G. Ini kita jual di harga murah meriah aja 142. Ini bukan titipan ya, guys. Ini punya garasi Banana, makanya mumer. 142 bayar tuh udah Grand. Sama satu lagi. Ini kebun kayaknya kita buka juga ntar nih biar tambah lebar. Ini Serena HWS 2011. Pajaknya hidup. Kita jual di harga 90 juta aja deh. 90 juta dapat HWS 2011 nih tuh. Pajak hidup. 2011 ya, guys. Oke, demikian untuk update stok yang newcomers di garasi Banana. Selebihnya yang mau lihat update stok ada di video kemarin, ya. Itu banyak newcomers yang kemarin dan yang masih ready-ready-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.